Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna akan mendistribusi logistik pilkada pada 6 hingga 7 Desember. Distribusi logistik ini diutamakan pada kecamatan paling jauh dari ibu kota Muna. Penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada telah dilakukan KPU Muna beberapa hari lalu. Rencananya ratusan kotak suara dan logistik pilkada lainnya akan didistribusi KPU Muna pada PPK mulai 6 hingga 7 Desember. Komisioner KPU Muna berharap distribusi logistik pilkada berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan semua TPS di hari pencoblosan nanti. Mulai kapan Pak didistribusikan? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 kita menjawab. Untuk wilayah paling jauh Pak, kecamatan apa? Yang paling jauh itu Marobo. KPU Muna akan mendistribusi logistik pilkada mulai pada kecamatan paling jauh menggunakan transportasi laut. Dari Muna, Febrono Tameng memberitakan.